Sukses dengan remake video klip yang terdalam, grup band Noah kembali mengejutkan para penggemarnya. Band yang beranggotakan Ariel, Lukman, dan David ini baru saja merilis video klip remake untuk Bintang di Surga. Jika sebelumnya Noah melibatkan Iqbal Ramadan, kali ini giliran Jeffrey Nicole dan Anya Geraldine yang tampil sebagai bintang video musik tersebut. Jeffrey Nicole tampil menggantikan peran Ariel dalam video klip terbaru Bintang di Surga. Suasana tembak-tembakan masih menjadi tema utama video klip Bintang di Surga. Bedanya, di video kali ini Noah menghadirkan unsur robot. Menariknya, saat adegan Jeffrey Nicole dan Anya Geraldine, Jeffrey Nicole terlihat berpijak pada sesuatu untuk mengimbangi tinggi badan Anya Geraldine yang memang dikenal memiliki tinggi badan 1,77 meter. Pemilihan Anya Geraldine dan Jeffrey Nicole disambut positif oleh para fans Noah. Karena dianggap sangat pas dan apik saat beradegan di video klip Bintang di Surga. Bahkan mereka sempat masuk trending di Twitter bersamaan dengan Ariel dan Bintang di Surga. Tak heran jika semua yang terlibat masuk trending di mana-mana. Karena memang video klip ini sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, kekuatan lagu Bintang di Surga itu sendiri sudah luar biasa dari dasarnya. Jadi seperti apapun bentuk video klipnya, sepertinya akan tetap trending. Karena memang lagu Bintang di Surga versi pertama sangat booming dan fenomenal pada masanya. Kalau kalian tim yang mana nih guys? Lebih suka yang lama atau versi baru nih? Yang belum nonton jangan lupa nonton ya. Sekarang sudah masuk trending 1 di YouTube Indonesia dan musik. Luar biasa sekali, baru 8 jam sudah masuk trending 1 dengan view 3 jutaan.